akhirnya rilis juga nih game satu ini ya. Namanya adalah Anime Showdown, dan ini kayak katanya si ABA Killer ya. We'll see apakah sebagus ABA apa enggak. Ya, kita lihat ping kita seperti biasa dan nge-lag enggak apa-apa. Ya udah kita coba main aja. Kita coba ke training mode dulu kali ya. Kita coba ke training mode, kita lihat karakternya apa aja, oke? Okay? Ada satu karakter yang gue suka banget, Pak, yaitu si Ippo ya. Kalau kalian tahu anime Makuno Ichippo, wah itu bagus banget anime, kalian masih nonton sih. Dan katanya Ippo ini bagus banget di game ini, makanya gue pengen coba, Pak. Sebagus apa nih karakter Ippo, teman-teman ya? Karakternya ada banyak sih, nggak cuma Ippo sih, ada Naruto. Kita lihat dulu, oke? Okay? Karakternya apa nih? Udah ada Gon nih, teman-teman ya. Nah, pilih karakter, ada Naruto. Kepalanya dibuntungin gak tuh anjir. Ada dari One Piece juga. Katakuri. Tapi harganya 99.99, buset dah. Masih belum bisa dibeli berarti ya. Nah ini Katakuri nih gak bisa dibeli nih. 999 anjir harganya. Bleach. Ada Ulquiorra. Dragon Ball gak ada kah? Oke, Dragon Ball tidak ada ya. Kimetsu no Yaiba. Oh ada Uji. Ada Uji. Lalu dari Hunter x Hunter tadi kita udah lihat ada Gon. Fire Force. Oh ada Shinra. Dan dia muter-muter gak jelas gitu coy. Ini ngebug nih, masih ngebug nih. Sama ada Joker. Lalu ada dari Jojo. Ada Jotaro, teman-teman ya. Miscellaneous, nah ini yang tadi. Ada Rimuru. Lalu ada Ippo Makuno Ichi yang akan gue coba, teman-teman. Jadi ini dia bayarnya bukan pakai duit yang di bawah sini ya. Dia bayarnya pakai yang di sini nih. Ini pakai kode, ntar gue kasih tau kode deh. Lalu ada Asta juga di sini, oke. Jadi miscellaneousnya ada banyak ya. Dari Muru, ada Asta, lalu ada Ippo, teman-teman ya. Oke, ya balik lagi. Ya, sekarang kita coba untuk redeem kodenya dulu ya. Aduh, redeem kodenya itu adalah redeem release. Kalau nggak salah gitu ya. Oke, dapat release. Duitnya banyak banget, pas 10.000. Gila, 10.000. Lalu ini dapat 1.000 ya. Jadi kita bisa beli Ippo, kita bisa beli Rimuru, kita keluarinnya semua cuy, sama Asta, luar biasa. Lalu untuk karakter biasa gue pengen beli Jotaro sih. Untuk next gue kayaknya Jotaro dulu ya. Jotaro kayak bagus sih. Mana Jotaro? Jotaro sini kamu. Beli Jotaro. Lalu gue pengen Shinra. Aduh, Shinra bagus gak sih? Gue jujur aja nggak nonton Fire Force sih, jadi gue nggak begitu tahu Shinra OP apa enggak. Kimetsu mungkin ya. Ya gue beli Uju deh. Gue beli Uju. Uju kayaknya menarik juga nih. Yang gratis dari awal tuh udah si Gon ya. Iya, gratis dari awal Gon doang anjir. Sumpah cuma Gon doang. Iya, Gon. Shinra bayar kah? Iya, Shinra bayar kan? Tuh, Shinra bayar. Jadi ya, entar kita lihat satu-satu deh. Untuk sekarang kita akan pakai Ippo dulu, teman-teman ya. Oh, ini gila bagus banget, Pak. Katanya sih ini karakter dengan M1 combo terbaik ya katanya. Kita pilih aja, oke. Oke, coy. Ini dia untuk Ippo, teman-teman ya. Ini mirip ABA banget sih. Lihat gak sih? Mirip ABA banget. Kita coba ya. Kita coba kayak mana? Ini dummy biasa lah. M1 ya, teman-teman ya. Anjir, oke. Okay. Dan di sini uniknya seperti yang kalian lihat barusan, dia kalau dia kayak kena tembok gitu di belakangnya atau apapun ya, misalkan pojokan gitu, itu musuhnya tuh kesetun, Mbak. Jadi gila, ini bagus banget sih. Jadi kalian arahin ke situ, nah. Kalian bisa combo lagi. Dia akan kestun, guys. Terus-terusan kestun, lihat. Anjing, OP banget cuy ini game. Sumpah, lebih apa ya? Lebih gampang dari ABA harusnya, teman-teman, kalau kayak gini ya. Lihat gak sih? Damn. Gila, bro. Itu baru M1-nya doang loh. Bisa combo di udara juga, setau gue. Dan oh ya, by the way di sini bisa klik kanan ya. Tuh bisa heavy punch gitu cuy. Jadi kalau misalkan kalian gini bisa dikombo. Tuh bisa digituin. Oke, sekarang kita coba untuk combo di udara gimana ya? Harusnya sih tahan. Bisa kayak gitu cuy. Gila kombonya. Kalau gua tahan di atas bisa enggak ya? Combo di udara enggak bisa ya. Gimana ya? Enggak bisa ditahan, enggak bisa ladder kayak di ABA gitu cuy. Oke. Oh, bisa gitu juga anjir. Woi, gimana itu barusan? Oh, bentar. Kalian bisa gini. Kalian bisa klik kanan ke atas gitu, cuy. Gimana tadi ya? M1 sekali abis itu naikin ke atas gitu, cuy. Anjir, itu keren banget, cuy. Tadi gimana caranya? Aduh, gua enggak ngeliat lagi. Ya udahlah, kita coba skill-skill dulu. 1-2 combo. Wah, itu extender banget sih. Extender banget. Lalu liver blow. Liver blow-nya kayak begitu. Oke, mental ke belakang tapi ya. Gazelle punch kok enggak bisa. Oh, gitu Gazelle punch. Oke. Clinch. Kita coba clinch ke sini aja deh. Coba clinch. Kok enggak bisa sih pakai sih? Gua ngelek apa gimana? Oh, clinch gitu. Grab ya. Tapi kayaknya aneh banget dah. Dia clinch cuma kayak gitu doang, cuy. Oh, nge-grab tahan gitu. Lalu bisa dikombo sama Gazelle punch kayaknya. Iya, Gazelle punch dia agak maju ke depan kan. Oke, berarti gua udah ngerti kombonya nih. Kita coba combo, oke. Jadi, naikin dulu ke atas. Liver blow.
kita bisa combo lagi kayak gitu. One two combo, terus combo lagi, clinch, tanda mental ke belakang, lalu kita langsung gajel punch. Nah kayak gitu cuy ya, kayak gitu cuy. Dan ini kalau musuhnya nge-stun di tembok itu lebih gila lagi. Jadi usahakan kalau kalian pakai ipo itu arahinnya selalu ke pojok pak. Gila nih, the best banget pak ya. Waduh combo, liver blow, wancur, gila. Kita awaken dulu, kita awaken, kita lihat awakennya kayak gimana, oke? Awaken. Oh my god, keren banget loh, gila keren banget anjir. Oke, body blow combo. Oh gitu ya. Oke, kayak gitu. Combo lagi, saki combo. Oke, ini grab nih, saki combo ngedrap ya, ngedes. Ya ngedes, anjir ngedesnya jauh banget. Oke, okay. Oke, okay, kita coba skill yang selanjutnya. Skill ultimate ini harusnya ya. Damn Zero. Gila bro, gila bro, itu combo-nya what the fuck banget anjir. Gila. Oke, okay, gue udah gak sabar untuk main sih. Kita langsung in-game aja, langsung in-game, Godomat. Let's go. Oh ini preferred regionnya kita bisa, regionnya bisa ganti, Ber. Ganti ke, apa, Asia ya? Asia, oke, okay, Asia. Nah, gini kan enak, ABA ada regionnya tuh mantep banget anjir. Ngecasnya C ya? Iya. Antes ya, gue bingung kok, gue gak bisa nge-skill gitu. Ternyata masih pencet C anjir. Let's go. Yo ampun, lawan gue kayak begini cok. Jago juga dia. Pilih karakter. Mana Ipo? Ultiora. Iya, Nian. That Nian. Ultiora. Nian. Legendary, Yen. Apa itu? Brigade legendary apa itu? Minimal legendary. Legendarynya kayak rata kurang gitu. Iya sih, legendary kok jelek ya. Legendarynya jelek loh. Ya udahlah ya, nggak apa-apa lah. Bener-bener ABA copy nih. Tulisannya juga sama, saya kayak karakter kayak gitu tuh. Ini juga mapel ya, bentuknya kayak gini anjir. Ini ABA banget pak. Duh, lawanku Rimuru nih. Loh, santuy. Ih, aku takut ibu. Wah. Gazelle punch. Aduh, gak kerucu. Takut loh Rimuru, dia pakai yang petir-petir. Di combo gue co. Oh jago deh co ini. Jago co. Oke, wah. Ntar gue ngecas dulu. Ngecas. Ih kok dia bisa jarak jauh gitu. Kena lu mampus. One two combo. Gazelle punch. Aduh gak kena co. Gue ngecas dulu. Ngecas dulu. Ngecas skill. Nah ngecas skill. Santuy aja mal. Buset dah. River blow. Tembok. Aduh. Tadi gue tembok loh, tapi dia mentalnya ke samping anjir. What the fuck? Main atas ini. Dia gak punya skill lagi tuh. Mampus, kena goblok. Gue gazil punch anjing. Itu kalau kena bahaya banget sih. Duh, gue rada nge-lag anjir nih. Gue di mana dah? R. Oh, R ya buat keluar combo ya? Oke. Okay. Kena lo. Aduh, anjing. Susah juga combo pakai ipo ya. Aduh, anjir susah banget cu. Gue lupa bisa pencet R loh. Coba. Kita coba lagi. Sabar coy. Santuy aja Yen. Ngempet coba gituan anjing. Ini kenyang cok. Oh bisa gitu, bisa R gitu anjing. Mampus lo. Bro. Oke, berhasil gue Yen. Santuy. Aduh, itu bisa diblok apa enggak sih listriknya anjir? Aku yang kena, gimana bisa? Ih. Nah ini pro banget. Wah. Main game-nya aja teriak-teriak.
aduh anjing. Santuy. Wah, kena ginian anjing, ini kena ginian dajal banget sumpah. Gila, gua muter jobot. Muter gitu kayak. Cek dulu anjing. Tas dulu. Oke. Dadah, mati dadah. Blok. Enggak bisa diblok lo petirnya anjir. Wah. Sumpah. Itu ini Rimuru anjing banget sumpah asli ini. R. Oh, ya enggak kena. Anjing. Rada nge-lag sih gue, tapi gak apa-apa lah. Ping gue 200-an, padahal gue prefernya Asia loh. Tapi tetap nge-lag cuy. Sama-sama 2 nih. Mana dia? Oh itu dia. Let's go. Mampus lu. Kena combo. Yes. Gila, kena combo Ipo gue langsung setengah darah anjir dia. Apa akhir kok angka kasih tembok? Iya anjir. Dia 3 darah baru mati ya? Kucing. 4. Wah, 4 ya, 4 darah. Berarti kalau gue udah bunuh dia 3 kali baru bisa gue pakai dia pakai ultimate gak tuh? Ultimate gak sih tuh? Kagak ya? Wah, anjing banget sumpah. Aduh, gue lupa R, cok. Gue gak kebiasa, sumpah. Gue kebiasanya ABA, anjir. Bisa pencet R, lupa mulu gue. Lagi. Santuy, masih bisa menang, cuy. Santuy, udah setengah darah ini. Oh, sabar, Ber. Oh ya, belum live gue ya. Bentar, Ber. Gue lagi bertarung dengan sesuai kemampuan gue, Ber. Susah banget ini, Ber, anjing. Gazelle Punch! Super armor lo, Gazelle Punch lo, anjir. Ya ulti orang. Ini lo anjing. Kena lo, kena. One two combo. Liver lo. Wah dia awaken anjing. Oke, gue awaken juga. Let's go. Bang, udah bang. Awakennya. Oke. Okay. Anjing lihat combo gua. Lihat tapi. Oh iya, gua enggak live ya. Gua enggak live. Sabar. Nah, kalau dia mati baru gua live-in. Gila saki combo pe bacu langsung ngerusak blok gitu anjir. Di ngisi apa ngapain kamu? Anjir OP banget tuh Ipo, cu. Gila nih gua live-in. Enggak. Gila, OP banget Ipo, Pak, gak bohong gua. Lihat nih kombo ya. Bantai yang tol. Gak lepas anjing dari Ipo, cok. Lihat. Kayak Pak Wito, cok. Wito. Kok gak bisa lepas sih, gua pencet R, coy, R. Itu bisa pecah, udah habis lagi. Kok ini gua, ulti gua udah habis lagi. Mampus. Bawa tembok angkel tuh. Iya, gue mau bawa tembok, susah banget dari tadi. Ih, kok gue gak ikutan lompat, anjing. Mampus lu. Tembok, please. Aduh, ya. Dikit lagi dia mati. Gue juga mau mati, anjing. Siapa yang menang nih, Bear? Angkel. Belum tentu, dia pakai listrik, ngeliatin aja nih. Listriknya gak bisa di-block, anjing. Negatif, walker itu langsung. Wah, anjing. Aduh, sumpah itu listriknya what the fuck banget, anjing. Gurunya yang menang deh. Gak jadi. Menang deh. Menang ya. Mati lu, anjing. Gila, GG. Gila, sumpah. Kalau udah awaken, GG banget, Pak. Gak bohong Ipo, anjir. Wih, dapat gak, Ben? Dapat. Gua berarti. Gua nih. Kayaknya gua nih. Itu bohong. Beda. Ya, beda. Ah, servernya Amerika mulu bang, kesel banget gue. Kayaknya mainnya pagi-pagi enggak. Malam, servernya Amerika terus anjir. Padahal pilihnya prefernya Asia loh. Dan gue Rimuru lagi, cok.
Aduh. Gua lupa itu enggak bisa diserang, cuk. Brazil punch. Anjir, itu counter ya atau apa ya? Oke, gua blok. Ternyata bisa diblok gitu ya. One two combo. Liver blow. Brazil punch. Aduh, enggak bisa, cuk. Enggak bisa combo, cuk. Anjir, di combo rimurun juga gua, cuk. Wah, shit. Wah, kena tembok. Awas. Jangan sampai kena clinch. Ih, kabur dia anjing. Aduh. Aduh. One two. Liver blow. Brazil punch. Wah. Lihat, sama-sama sekarat. Gila, sama-sama sekarat. Dari tadi gue londer rimuru-muru temen-temen. Anjir, kena listriknya, cok. Itu listriknya curang banget sih, Ipo sih. Ipo siapa rimuru, anjir, curang banget, cok. Sangat-sangat curang, gak bohong gue. Dan ini gue mainnya dengan kondisi ngelek-ngelek, temen-temen ya. Mati. Oke, okay. Ya, sama-sama, sini lo. Come here, gila Ipo enak banget sih. Apalagi pas udah awaken, kita coba ntar kita bunuhnya pas awaken. Terus kita pakai damn zero ya, ultimate-nya, Pak. The damn zero. Hati-hati dia pakai listrik lagi. Coba pakai listrik. Aduh, tidak berhasil ngeblok gua. Aduh, itu sakit banget kalau kena. Aduh. Santuy. Aduh. Gua super armor. Oh, ternyata kalau gua gazil punch itu ada super armor. Kena. Kabur. Gila, sakit banget anjir rimuru, cuk. Blok. One two combo. Ah, dia kabur di tengah-tengah gitu anjir, gak enak banget, cuk. Gazil punch. Kena lu. Kena. Nih, aduh, gua terlambat, coy, gara-gara gua nge-lag, coy. Harusnya bisa kabur itu gua anjir tadi. Wah, di combo gua anjing. Di combo, cuk. Ah, meninggal gua. Gila, gua di combo tadi, guys. Gila, kena combo tadi. Harusnya pas dia udah kena tembok, gua bisa langsung combo itu, sumpah. Aduh, gua nge-lag sih. Jadi ada delay, Pak, ya. Pingnya ya enggak bisa dipungkiri lah ya, namanya main di Amerika gitu kan. Servernya Amerika soalnya ini. Padahal gua pilih tadi udah server Asia loh, tapi tetap aja gitu kan. One two combo. Gazil punch enggak kena, anjir. Oke, santuy. Wait, keblok momen. Blok. Kabur. Gak bisa kabur aja kalau udah kena gituan, sumpah. One two combo. Wah, gak kena, cok. Kok kabur dari combo? Kok dia bisa kabur? Gue gak bisa kabur ya. Gazil punch, mampus lu. Kabur dari combo, cok. Kok dia bisa kabur? Gue gak bisa kabur ya, anjing. Anjir, petirnya, cok. One two combo. Mampus lo, liver blow langsung meninggal ya. Oke, gue bisa waken sih. Kayaknya gue akan coba untuk waken untuk menyelamatkan diri, teman-teman ya. Sama-sama mati, tapi darah gue udah setengah gitu kan. Kalau gue bisa satu stack dia mantap sih. But we'll see, apakah gue bisa tanpa waken? Kita coba dulu, oke. Kita coba. Aduh. Oke. Tak one two. Aduh, kok kena sih anjir. Wah, dia awaken, cok. Dia awaken. Liver blow. Oh shit. Oke, gue harus awaken. Gak bisa. Karena gue mau mati, teman-teman ya. Gue harus awaken. Kita akan langsung pakai combo kayak tadi, cuy. Kena lu, anjir. Wait. What is this? Sini lo anjing. Oh, ternyata ngedesnya kena ngedes itu. Kena damage anjir, oke. Okay. Anjir, apa nih? Anjir, curang banget, cu. What the fuck is this? Dirimuru curang banget, bangsa. Anjir, curang banget. Oke, okay. Ya tenang. Masih hidup, masih bisa satu kali lagi, cuy. Kita melawan Rimuru Awaken, anjir, apa nih? Kok curang banget, cu. Wah, R
Wah anjir, gue gak bisa river blow cok, gue gak bisa river blow. Anjir. Gazil punch. Clinch. Kabur cok, anjir gue gak bisa kabur bangsat. Sumpah susah banget lawan Rimuru, anjing. Oke, okay, let's go. Anjir lawan gue adep cok. Lawan gue adep guys, imagine nih gue masih baru main. Matchmakingnya gimana dah? Masa ketemunya adep anjir? Ya udahlah ya, kita coba aja. Ini gue kalah sih kayaknya sih. Most likely gue kalah sih. Tadi kita menang satu kali lawan Rimuru, hoki banget itu pak ya. Darahnya bener-bener udah sama-sama tipis gitu kan. Sekarang gue gak tahu. Gue gak tahu dia pakai karakter apa ya. Kita lihat aja. Oke, okay, semoga aja tidak karakter yang menyusahkan seperti Rimuru ya. Rimuru menyusahkan buat gabung gue. Rimuru, terus siapa lagi tadi yang nyusahin? Uzui ya. Gue tadi sempat lawan Uzui juga dan gila pak, lawan Uzui itu ngeselin banget, gak bohong gue. Ya kita coba aja, oke? Okay? Aduh kan Rimuru lagi kan? Why? Kenapa people suka banget pakai Rimuru gitu? Why people using Rimuru all the time man? Why gitu? Rimuru itu emang OP sih, cuman nggak asik gitu Rimuru mainnya cuk. Mampus lu anjing. Untuk mulai combo susah banget Ipoh. One two combo. Liver blow. Oke, gue berhasil combo dia. Gazil punch. Dia mental kemana cok? Oh mental ke belakang itu cok. Mental ke belakang, gue kadang-kadang bingung dia mentalnya kemana anjir. Oke. Clinch. Oh dia kabur cok. Oke. Kabur. Kabur, gue gak bisa kabur sumpah. Kok dia bisa, orang-orang bisa kayak pakai itu ya, bisa kayak kabur gitu, gimana caranya teman-teman ya? Gue kok nggak bisa ya? Gue bingung dah. Oh my god, nah itu petir-petir itu tuh ngeselin banget, sumpah. Susah banget diprediksi, cok. Sumpah. Duh, gak kena lagi gazil panci gue. Wait, santuy, santuy, R. R, kok orang-orang bisa sih? Padahal pencet R loh sebenarnya loh. Nah. Kena. Ih, gak kena. One two combo. Apa sih kok gak jelas gitu dah. Ini gara-gara gue nge-lag atau apa sih, gue gak ngerti dah anjir. Oh my god, dapet petir, dia cuma nge-spam petir doang anjir, sumpah. River blow. Gazelle punch, aduh gak kena, ini kalau kena mati tuh. Ah shit. One two combo. Oke, okay, mati. Oke, okay, sip. Ya, kombonya oke okay sih Ipoh ya, teman-teman ya. Cuman entah kenapa kadang-kadang suka ngebak-ngebak gitu aja, pegerger gue nge-lag atau apa, gue enggak ngerti dah ya. Emang ping gue 200-an dapatnya Singapura loh, tapi 200-an anjir. Oke, okay, santuy. Enggak boleh di belakang, jangan lupa enggak boleh di belakang. Gue gituin aja. Oke, okay, belum. Dia pakai petir. Jadi petir. Dia pasti pakai petir gitu kan, ngeselin banget petir itu anjing. Oke. Okay. Petir nih. Si anjing. Gua enggak tahu kapan dia pakai petir. Ah, petir kan? Udah ngeblok. Baru gua combo. River blow. Lah. Dia kabur anjir. Wah, anjir. Mampus lu gasil punch. Kena. One two. River blow. Ih, kok enggak kena? Mental lu sana ke atas. Dia keluar. Oke. Okay. Ya, yeah, dia rage quit. Dia rage quit. Aduh sedih banget dia rage quit anjir. Ya udahlah, ya udahlah ya. Aduh sedih banget ya. Emang game-game kayak gini tuh bikin rage quit teman-teman ya anjir. Ya udahlah ya. Oke, okay, ya. Kayaknya cukup sampai sini aja video kita kali ini anjir. Padahal gue tadi pengen kasih lihat DMC roll ke kalian ultimate-nya sumpah, tapi enggak dapat gitu kan. Ya udahlah ya. Ya itu aja kayaknya untuk video kita kali ini. Thank you buat kalian semua yang menonton dari sampai akhir. Ya kalian masih coba sih walaupun ini bayar ya. Sekali lagi ini bayar, game-nya bayar 200 Robux. Sebenarnya enggak jauh-jauh beda sama ABA sih. Gue bisa bilang gitu ya, enggak jauh-jauh beda sama ABA gitu, tapi ya I don't know. Ya kalian bisa coba beli, kalian bisa coba main, kalian bisa coba nilai sendiri. Kalau menurut gua lebih smooth ABA sih. Lebih smooth di ABA. Cuman di sini menarik karena animasinya lebih bagus, itu doang. That's it, itu doang. Ya, sisanya ya kalian ya tentuin sendiri. Oke, okay, ya itu aja. Thank you teman-teman. Lagi yang suka dislike, kalau kalian nggak suka subscribe mau, nggak usah subscribe. Kita ketemu lagi teman-teman di video berikutnya. Bye bye.